Memiliki dua putra hebat, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah, Nimas Rara Santang sebelumnya sudah mendapatkan alamat atau pertanda ini dalam mimpinya. Pada suatu malam Nimas Rara Santang ketika tertidur lelap, ia dapatkan isyarat dari langit melalui mimpinya. Ia akan memiliki dua orang putra yang kelak menjadi raja besar, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah. Dari mimpinya juga Nyimas Rara Santang mengetahui bahwa dirinya akan segera menikah dengan seorang penguasa Mesir, yaitu Syarif Hud Umdatuddin. Berikut kisah perjalanan hidup Nyimas Rara Santang yang akan miliki dua putra yang kelak jadi raja besar. Alkisah diceritakan Nyimas Rara Santang bersama kakaknya Pangeran Walang Sungsang pergi untuk ibadah haji sesuai perintah gurunya Syekh Datuk Kahfi. Di Gunung Amparan Jati, Nyimas Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi merupakan ulama yang alim dalam ilmu agama sehingga memiliki banyak murid yang belajar kepadanya. Di antara banyaknya murid Syekh Datuk Kahfi adalah Nyimas Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang. Pada Syekh Datuk Kahfi inilah Nyimas Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang digembleng dan dididik ilmu agama Islam. Waktu berjalan dengan begitu cepat, segala ilmu agama sudah diberikan oleh sang guru Syekh Datuk Kahfi kepada kedua muridnya ini. Setelah dirasa cukup ilmu yang diajarkan, Syekh Datuk Kahfi memberikan perintah kepada kedua murid kesayangannya ini. Nyimas Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji ke kota Makkah. Dan pengembaraan kedua kakak beradik ini pun dimulai menuruti perintah gurunya untuk menjalankan ibadah haji. Dikisahkan di tempat yang berbeda di negara Mesir sana, sang Raja Mesir Syarif Abdullah Umdatuddin sedang merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Istri yang sangat cantik jelita meninggal dunia. Hal inilah yang membuat sang raja menjadi sangat sedih dibuatnya. Dalam kesedihannya, raja pun memberi perintah kepada adipati untuk mencari wanita yang mirip mendiang istrinya. Atas perintah raja, sang adipati mencoba untuk mencari wanita yang mirip dengan mendiang istri raja. Singkat cerita, sang adipati bertemu dengan Nyimas Rara Santang yang telah menjalankan ibadah haji. Rasa senang sang adipati ketika melihat Nyimas Rara Santang memiliki paras yang mirip dengan sang mendiang. Sang adipati pun tanpa berpikir panjang meminta Nyimas Rara Santang untuk mau menikah dengan raja. Nyimas Rara Santang sebelumnya sudah mendapatkan alamat atau isyarat dari langit melalui mimpinya bahwa akan mendapatkan jodoh dan dua keturunan yang kelak menjadi raja. Lamaran dari Raja Mesir pun akhirnya diterima Nyimas Rara Santang, dan Pangeran Walang Sungsang hanya bisa merestui keputusan adik tercintanya. Terjadilah pernikahan antara Nyimas Rara Santang dengan Syarif Hud, dan benar saja apa yang ada dalam mimpinya, ia mendapatkan dua putra. Dua putra Nyimas Rara Santang kelak menjadi raja besar, yaitu Syarif Hidayatullah dengan gelar Sunan Gunung Jati akan menjadi sultan di Kesultanan Cirebon. Dan Syarif Nurullah yang kelak diangkat jadi raja Mesir menggantikan sang ayah yang telah wafat. Wallahu a'lam bishawab.